suka sama Ferin, jadi bakalan gak ada yang diajak ngobrol, dia sendiri aja guys. Dan ini kita turun ke lantai satu lagi, kita langsung masuk ke hypermartnya guys ya. Belum masuk aja kita udah lihat pampangan promo mesin cuci guys, cuma 1.899. Kita penasaran bagian dalamnya kayak mana, yuk masuk yuk. Unik banget loh, di hypermart tuh kayak banyak banget banner kuning kayak gini guys tuh. Itu minyak goreng 2 liter 35.000 dari 39.000, bayangkan. Tuh. Kita mau keliling-keliling dulu karena ini banyak banget harga-harga promosi hypermart. Siapa tahu kita cantol gitu. Ada brand namanya clearance sale, dia 70% off loh. Nih, celananya kayak gini loh guys, kalian bisa lihat tuh. Dari harga berapa nih? 200 ke harga 100.000. Iya kah? Ini bagus loh guys ya. Kalau bahannya kayak gini knit pasti nih. Ih, nggak bisa keluar cuy. Sudahlah, bye bye. Nih, kalau yang ini harga celananya buat celana cowok cuma 74.000 aja guys. Dia cuma 74.000 aja. Enggak ding. Iya enggak sih. 74.900. Terus yang ini 149 apa? Ini banyak banget sale-nya guys. Oh my god. Ini kopernya dari 500 ke harga 300 aja. Terus ini yang depan dari harga 500 ke harga 300. Oh my god. Oh my god, oh my god tuh. Nih. Kalau udah akhir tahun begini bakalan banyak banget promo di hypermart. Guys, ada motor listrik. Ini harganya kita lihat ya, 4 diskon 4 juta. Kalau yang ini promo apa nih, motor listrik MX 1200 18 juta, diskonnya 4 juta. Oh my god. Ini sebelah sini ada boneka guys, dan mereka juga lagi promo tuh. Oh my god, lucu-lucu banget promonya. Tuh bonekanya lucu kok. Oh my god. Ada Dino enggak namanya, enggak tahu deh. Aduh, lucu banget lagi. Oh my god, lewat dulu kita saudara, takut enggak kepake. Kita belum ke arah yang pastry sama roti-rotiannya. Sekarang kita mau ke sana aja, kita mau review makanannya aja karena di sini banyak banget promoannya, jadi nggak mungkin kita review satu-satu. Intinya lagi banyak banget banner kuning, jadi banyak potongan 70% guys, kalian harus kesini buruan. Ini loh, kalau sekelas sepatu-sepatu yang ada di hypermart nggak mungkin second kan guys, nggak mungkin juga barang KW. Jadi kalau semisal harganya udah di bawah 100 itu menurutku tuh kayak di luar akal gitu loh, nggak masuk akal tuh kalau semurah ini guys tuh. Harganya cuma 89.000 aja. Kalian bisa cobain loh kesini guys, bener-bener lagi harga promo karena akhir tahun, yakin deh tuh. Nah, ini kita sampai di bagian permakanan guys tuh. Semua buah apa segala macam ada di sini, dan kita mau nyoba yang pastry, tapi kita keliling dulu bentar ya biar kalian juga bisa lihat aku ngeliatin apa tuh. Wah, cantiknya tuh, lihat. Lagi banyak banget promoan. Tuh. Jungle Juice cuma 15.000 dari harga 18.000 aja. Tuh. Kita mau beli pastry ini loh, guys, tuh. Ih, tapi gua udah mau habis. Ya ampun, udah mau habis, guys, tuh. Ini tuh banyak banget variannya yang biasa dibeli sama Ferin. Tara, kita udah beli dan kita nggak ambil keranjang sama sekali loh. Ini kita langsung bayar loh. Kita mau lihat-lihat ini jajanan yang lain dulu ya. Tuh. Ini harganya 22.000. Tadi aku ambil yang 4 untuk yang bulat-bulatnya, sama Ferin tadi 20.000.
Kita mau cari keranjang guys, karena kita mau nggak mau nempeng. Tuh, lihat. Kita mau jalan-jalan dulu. Soalnya mungkin kita mau beli ini ya, beberapa kebutuhan juga gitu ya. Kak, untuk baju-bajunya juga lagi banyak banget yang diskon ya guys tuh. Kalian bisa lihat ini itu dari harga 59.60 ya ke harga 50 tuh. Baju kaos. Kaosnya bagus-bagus banget loh untuk warnanya. Ini tuh warna-warna soft pastel gitu. Ini rak-rak rumah yang premium yang tangguh itu loh guys tuh. Harganya dari 210 dia diskon jadi 147 aja. Oh my god, ini bener-bener lagi promo akhir tahun loh guys. Tuh. Yuk buruan kesini yuk. Ini kita udah dulu deh, kita mau lanjut makan-makan dulu ke atas. Jadi thank you banget, itu sekian review kita buat Hypermart hari ini. Bye bye.